Assalamualaikum Ustaz. Mohon beri pencerahan ketika Nabi SAW di Sidratul Muntaha, ketika itu bersama dengan Allah. Bertemu Allah, betul ke? Baik. Kita umat Islam meyakini bahawa langit itu salah satu daripada ciptaan Allah. Langit itu adalah makhluk. Begitu juga makhluk Allah yang lain dengan nama seperti Arash. Arash dan langit, kedua-duanya makhluk Allah. Dan Allah yang menciptakan Arash itu, Allah yang mencipta langit, dan Allah tidak berhajat kepada langit dan Arash tersebut. Di atas langit juga adalah makhluk Allah. Di atas Arash juga adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Allah mencipta langit dan Arash, Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa memerlukan sebarang masa dan tempat. Dan setelah Allah mencipta langit, mencipta Arash, Allah Maha Kekal tidak berubah-ubah, wujud tanpa memerlukan langit dan Arash. Dan satu hari nanti bila berlaku hari kiamat, saat langit nanti hancur, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kekal, wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Soalannya sekarang ialah, setelah Rasulullah, apakah benar Rasulullah itu melepasi langit yang ketujuh? Jawapan ya, benar. Apakah Rasulullah melepasi Sidratul Muntaha? Sidratul Muntaha juga benar, iaitu satu pokok yang besar, syajaratun azimatun, satu pokok yang besar daripada langit yang keenam terus merimbun naik ke atas langit yang ketujuh, dan dia rupanya sangat cantik. Di situlah Jibril alaihissalam menunjukkan rupanya yang sebenar. Kalau kita lihat dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Jadi Jibril alaihissalam, dia disebutkan dalam hadis, lahu sit mi'ati janah, dia ada 600 sayap. Dia perlihatkan dirinya dengan rupa yang sebenar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setelah Rasulullah melepasi langit yang ketujuh, melepasi Sidratul Muntaha, adakah Rasulullah berada di atas langit yang ketujuh? Ya, jawapan dia ya, pasti. Cuma apakah dengan, kalau seseorang sebut Rasulullah bertemu dengan Allah, dengan maksud Nabi berada di sana bermunajat dan menerima wahyu, lalu kita terima saja perkataan bertemu itu? Tapi kalau perkataan bertemu dengan maksud bahawa berjumpa depan-depan berdua, jawapan dia itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah berada di sana, Allah bukan berada di atas langit. Rasulullah menerima hanya satu, menerima wahyu berkaitan solat di langit, membuktikan Allah bukan berada di langit. Rasulullah menerima ratusan wahyu di Madinah, menjadi bukti Allah bukan berada di Madinah. Rasulullah menerima ratusan wahyu di Mekah, menjadi bukti Allah juga bukan di Mekah. Dan para nabi yang menerima wahyu di Tur Sina, di mana-mana tempat, menjadi bukti Allah bukan berada di situ. Cuma nabi tersebut yang berada di suatu tempat tertentu, sebab nabi kita dia adalah makhluk Allah, dan makhluk Allah harus sahaja berada dalam satu arah dan tempat yang tertentu. Cuma istimewanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan satu anugerah, iaitu mencapai satu tahap ketinggian yang mana tidak dicapai oleh nabi-nabi yang lain. Itu tujuan dia untuk ta'zimur rasul, untuk memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maknanya istilah nabi bersama dengan Allah maknanya nabi berada di atas langit, Allah juga berada di atas langit. Oh, bukan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Tidak sama dengan sifat manusia, makhluknya memerlukan tempat, ruang, masa dan sebagainya. Okay.